Okay, assalamualaikum semua. So, ni peti ais ni dulu lah. Sebenarnya peti ais ni dah terbarai habis dah sebab saya potong. Saya potong ni peti ais dulu. Masa saya mula-mula buat kelas, saya pakai peti ais ni untuk bila tu orang tanya saya, student tanya saya, masa saya buat kelas online apa semua, saya pakai benda peti ais ni lah. Tapi saya dah buat yang satu lagi yang baru. So, tu surprise untuk pergi Melaka. Saya tak nak tunjuk dulu. So, siapa-siapa ada masalah dengan masalah mesin basuh ataupun peti sejuk, korang boleh tanya dalam live ni. InsyaAllah malam ni kita nak live. So, siapa-siapa ada masalah boleh bertanya. Masalah berkaitan dengan peti sejuk dan mesin basuh, saya akan berpandukan dengan saya punya peti sejuk yang dah terbarai ni. Boleh tak? Komen dahulu. Suara gambar clear tak? Suara gambar clear tak? Betul tak ni? Aku live dekat page Syahdi Bikul ni. aku dah confused ni sebab tukar handphone lain, pakai handphone orang lain. So jadinya tak sure ni pakai page betul ke saya punya page. Okey, siapa yang baru masuk boleh komen tak suara gambar clear tak? Malam ni suara gambar clear tak? Betul? Betul mas. Betul eh? Okey, kalau betul okeylah. Alhamdulillah. Nuraini kata dia bagi saya mata love dah. Okey, so peti ais ni terbarai sikit lah. Peti ais ni terbarai bukan apa. Sebab ini adalah peti ais bahan latihan kita sebenarnya. Okay. So, long, nanti kau ambil gas long. Gas. Satu gas. Tak kisah 22 boleh. Tak kisah apa-apa gas pun boleh. Clear Shifu. Okay, terima kasih. So, jadinya siapa-siapa yang baru masuk tu, okay, boleh komen dahulu suara gambar clear tak. So, malam ni saya buat live santai-santai saja. So, saya mungkin nak ubah mood sikit lah. Nak ubah mood sikit. Di mana saya nak cuba ataupun saya nak buat live pada waktu malam pula. Nah, selalunya saya buat live pada waktu siang kan, waktu bekerja apa semua. So, jadinya saya dah sibuk sikit dengan urusan kerja-kerja yang lain. Jadinya saya bercadang untuk buat live pada waktu malam. Malam saya ambil masa lebih kurang dalam 1 jam macam tu. Kita buat live dekat saya punya B-Farm. So, jadinya korang mana ada masalah, korang boleh bertanya. InsyaAllah kita bantu dari segi awak soal saya jawab macam tu. Okey. Boleh? Pekan baru okey dia kata. Okey, alhamdulillah. Okey. So, nampak tak ni peti ais ni memang terbarai habis lah. Okey. Peti ais ni memang terbarai habis, tapi sebab apa peti ais ni kita gunakan untuk jadikan bahan latihan. Jalikan sikit peti sejuk ni. Mesin basuh ni. Okey, yang ini yang lama. Okey. Kita ada satu yang baru tau. Ambil yang baru tau. Oh, yang baru tu cantik. Inverter tu yang baru tu. Tolong ambil sini. Tapi yang baru tu belum siap lagi lah. Salam dari Indonesia. Waalaikumsalam. Okay. So, siapa-siapa ada soalan nak bertanya dengan saya berkaitan dengan masalah peti sejuk dan mesin basuh, boleh bertanya dengan saya. InsyaAllah saya akan cuba jawab. Saya akan cuba bantulah mana-mana yang boleh dijawab. Long. Kita terlupa lah, Long. Ada satu perkara, Long. Kenapa tadi? Cuba kau tengok dalam store sini dulu. Tengok dalam store sini dulu. Kalau ada lah. Okay. Kalau tak ada kau naik atas lah. Ini yang baru. Yang ini yang lama dah terbarai kan. Okay, yang ni yang baru. Yang baru ni kita pun belum siap sepenuh lagi. Okay, baru barai sahaja macam ni. Baru buka. Padahal ini baru lagi. Okay. Body dia kita dah kopek. Okay. So nanti ada banyak lagi perkara yang saya nak kena kopek dekat peti ais ni. Sebab peti ais ni insyaAllah dia akan jadi bahan pameran masa kita dekat Melaka nanti. So kita akan ada pergi ke Melaka di MITC Melaka pada 16, 17 dan 18 hari bulan 8 ni. Kita ada buat pameran penyejuk dan penyaman udara dekat sana. So kita akan bawa sini. VC Pro boleh guna untuk aircon kereta ke? Kalau untuk dia punya outdoor dia, dia punya radiator dia, insyaAllah boleh. Tapi kalau bahagian cooling coil saya tak cadangkan lah. Sebab apa? Takut nanti dia tak bersih, awak cuci nanti ada jadi masalah pula macam tu. Clear Kuala Krai. Kuala Krai hadir. Terima kasih. Alright. So, siapa-siapa yang ada masalah nak bertanya dengan kita, insyaAllah kita boleh jawab, kita boleh bantu. Kita malam ni kita main soal jawab saja, tapi saya nak jawab soalan nantilah. Dia mesin basuh. Tuan, mesin basuh saya Toshiba. Masalahnya bila air full dia terus. Sekejap, alamak, terlepas pula soalan dia tu. Sekejap. Apa tadi? Alamak, hilang pula lah. Jemput bulan depan di Melaka cikgu. Ya, Hairul. Hairul Hisham. Oh, awak ada daftar Hairul kan? Jumpa nanti Hairul bulan depan bulan 8 ni kita jumpa nanti. Okey. InsyaAllah kita boleh. Okey. Toshiba peti sejuk side by side. Saya kurang sejuk freezer atas. Dia punya sensor rosak. Susah dapatlah. Zaba
Okey, macam ni. InsyaAllah sensor tu ada jual. Kalau kita tak ada, awak cari dekat dekat apa? Dekat Toshiba Service Center lah. Macam tu kan. Lagi senang lah sebenarnya. Kebanyakan sekarang ni, barang-barang elektrik saya beritahu kat korang semua eh. Kalau boleh, tukar yang original. Cari yang original dekat Service Center. Settle. Okey, sebab barang tiruan sekarang ni, okay, saya cakap susah lah. Walaupun saya pun ada jual spare part. Okey, barang kopi sekarang ni rupa je sama tapi melibatkan sensor, dia punya bacaan dia tak tepat sangat. So jadinya saya cadangkan lah, kalau sensor-sensor ni, orang carilah yang original. Okey, memang mahal tapi senang repair. Macam tu eh. So insyaAllah kejap kita tunggu Along apa semua ni. Okey, sebab saya sekarang ni adalah Aikal ada. Tapi Aikal budak baru. Dia tak tahu banyak sangat. Sejadinya kita tunggu Along sekejap. InsyaAllah saya baca komen. Lepas tu nanti kita akan cuba bantulah. Mana-mana soalan saya boleh baca. So far okey tak malam ni? Gambar suara clear tak? Alhamdulillah tak? Kalau clear, cuba komen dulu. Muhammad Muharram kata clear Shipu. Alhamdulillah. Terima kasih sangat-sangat yang bagi saya thumbs up apa semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum bosku. Gambar clear, suara okey. Okey, terima kasih. Clear. Semua orang kata okey, clear, okey, clear. Okey. InsyaAllah. Alhamdulillah lah. Okey. Okey, insyaAllah. Cikgu, susah mahu dapat alat ganti jika heater coil rosak. Okey, maksudnya peti ais dia, okey, dia macam ni. Heater coil tu adalah heater yang jenis macam ni kan. Kan, heater ni sangat susah nak rosak bang. Okey, susah sangat nak rosak heater ni. So kalau heater ni rosak, selalunya lah technician dia pakai heater besi, dia akan masukkan heater melintang. Jangan pakai heater glass, pakai heater besi, dia melintangkan kat sini. Okay, dia lintangkan kat sini. Barulah senang apa, modify lah macam tu. Kalau nak cari memang susah lah. Kalau nak cari memang susah eh. Untuk heater ni clear eh. InsyaAllah. Okay, sekejap. Nasib saya can sekejap. ZJDT pemanas hadir. Ada orang kampung lah tengah live dengan saya. Ada orang kampung tengah live dengan saya. Okay, salam dari Jambi. Jambi mana ni? Indonesia eh? Okay, kejap. Long. Ya. Yeah. Okay, kejap. Tadi saya ada... ada apa? Ada seorang bertanya soalan tadi. Saya pun terlepas pandang dia punya tu. Kejap eh, saya nak tengok ada ke tak ada. Okay, ada ke tak ada sekejap eh. Siapa tadi? Saya takut saya terlepas pandang. Kejap eh. Kasih saya chance sekejap yang lain-lain. Kasih chance sekejap yang lain-lain. Okay. Tadi... ada sahabat saya. Sahabat dalam ni lah. Okey, dia tanya tadi. Mesin basuh dia je nama Sharp. Keluar kod E1. Okey, keluar kod E1. E1 dia melibatkan masalah air masuk eh, bang eh. E1 melibatkan air masuk. So, jadinya terjawablah soalan tadi tu. Saya bukan tak nak jawab terus. Kan? Tapi saja je nak promote buku. So, siapa-siapa yang nak buku ni. Buku ni stok dah tak banyak. Buku ni tinggal... 900 sahaja lagi. Okay, so siapa-siapa nak boleh dapatkan dekat Shopee. Alright, so alright. Salam bro. AI sampai ke malam buat live. Tak, Ban Zamri. AI sampai ke malam buat live tak. Sekarang ni saya dah kurang buat live siang. Jadinya saya ambil masa untuk buat live malam. Untuk gantikan siang yang saya tak buat tu. Sejadinya kita cuba nak buat live pada waktu malam. Sebab saya percaya pada waktu malam ni lebih ramai orang relax. Siapa semua. Sejadinya cuaca pun sejuk, tenang saja kan. So seronok sikit lah kita nak buat live eh. Main malam. Ya, Yoshin. Assalamualaikum, selamat malam bos. InsyaAllah. Internet kata eh. Internet CSI ni memang student saya yang komitmen lah. Okay, macam ni lah. Kalau korang tak ada soalan yang menarik, aku buat sendiri satu soalan. Tadi Along. Okay, tadi Along. Dia baru je lepas pergi rumah orang, pergi repair peti sejuk. Apa masalah peti sejuk dia dong? Masalah dia bawa jadi terlampau sejuk. Masalah dia bawa terlampau sejuk. Betul. Bawah terlampau sejuk. Bermaksud, kalau ada peti ais dua pintu macam ni, okay, dia punya isu dia adalah, dekat tempat bawah, tempat sayur ni, okay, tempat sayur, simpan tempat telur ni, terlampau sejuk. Okay, untuk pengetahuan anda sebenarnya, suhu dekat bahagian bawah ni, dia dikawal oleh satu komponen yang kita panggil dia adalah damper thermostat macam ni. Okay? Damper thermostat. Kalau dia bukan inverter, dia macam ni lah. Rupa dia. Macam ni. Maksudnya angin dari atas. Angin dari atas ni daripada lubang situ. Angin daripada atas sini kan. Angin daripada atas sini. So dia akan turun, dia akan masuk dekat sini. So bila dia cukup sejuk, apa akan jadi, dia akan tutup ni.
Ha, dia akan tutup benda ni. Ha, dia akan tutup benda ni. So kalau dia tak sejuk, dia terbuka. Tapi bila benda ni rosak, apa akan jadi? Okey. Allah. Bila benda ni rosak, apa yang akan jadi? Dia tak boleh tutup. Dia terbuka ya. Bila terbuka tu jadi. So macam mana kita nak testing barang ni elok ke tak elok? Okey, cara dia macam ni. Okey, cara dia macam ni. Sini dong. Okey, bos. Kau ambil satu gas. Satu gas. Ha, ambil satu gas. Kita nak try eh. Kita nak try. Macam mana kita nak testing barang ni elok ke tak elok? Ha, dalam buku ni saya ada buat lah. Okey, dalam buku ni saya ada buat tapi tak apa. Kita tunjuk. Okey, siapa-siapa nak buku ni boleh dapatkan dekat Shopee eh. Tengok eh macam mana kita nak test damper thermostat ni. Bermaksud damper thermostat ni kalau rosak, apa akan jadi? Terbalik kantung. Ah, okey. So kita kena sejukkan sensor dia dulu. Okey, Alan sejukkan sikit dia punya sensor dia. Boleh. Ah, sejukkan sikit dia punya sensor dia. Sejukkan lagi. Okey. Okey, Alan kasih sikit sejuk sikit dia punya sensor dia. Kita tengok kat sini eh. Kalau dia berfungsi, dia akan tutup secara automatik. Damper thermostat ni, dia tak ada guna, dia tak gunakan apa? Dia tak gunakan wire. Okey dah, lepas tutup gas. Tutup gas. Okey, nampak tak? Korang boleh nampak tak, geng? Boleh nampak tak? Apa yang berlaku tu? Sejukkan lagi dong. Kan ambil kursi tu kan? Ha. Apa yang berlaku kat situ, dia semakin lama semakin rapat. Nampak tak? Ha, okey dah. Okey, nampak eh? Dia semakin lama, dia semakin rapat. Tak aku. Ha, sini dia dah. Dah patah. Kalau dia tak patah ni, rasanya dia laju tutup eh. Kan? Ha, dia, tapi kita nampak lah dia bergerak kan. Oh, dia mesti sepit dah. Ha, okay, nampak? Dia tutup rapat kan? Okay, dia tutup rapat. Okay, Long. Okay. Kau panaskan tu balik. Panas. Eh, kita nak testing ni tau. Nak testing damper thermostat ni, dia elok ke tak elok. Sebab damper thermostat ni kalau rosak, apa akan jadi? Okay. Peti ais kita, dekat bahagian bawah dia akan terlampau sejuk. Maksudnya, peti ais korang, kalau bawah terlampau sejuk, okay, bawah terlampau sejuk, okay, bermaksud barang ni bermasalah. Okay, tengok Alung panaskan. Ha, tak payah kuat-kuat, sikit je. Itu kau nak leburkan tu. Okay, bila Alung panaskan, nampak dah buka? Zup! Ha, sekali lagi sejukkan pula. Okay, nampak kan? Ha, ni sekarang ni dia terbuka. Okay, kita sejukkan. Ah, okay. Ya, Alung sejukkan. Ha, kita sejukkan, kita pakai gas lah. Kita sejukkan, kita pakai gas. Ha. Okay, rapat sikit tu. Ha, nampak? 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 Nampak tak? Dia automatik. Okay, tutup gas. Okay, nampak? Dia tutup gas. Ha, dia tutup, nampak? So, kalau sejuk dari atas tu, dia nak turun bawah, dia kena masuk sini dulu. Dia masuk sini, kan? Bila dah sejuk, dia tutup. Tapi, bila dia dah tak sejuk, okay, korang tengok eh. Korang tengok eh. Tengok. Ah, dia terbuka sendiri. Canggih kan? Ah, macam tu lah kita nak testing. Damper thermostat ni elok lagi ke tak? Macam tu lah cara dia, geng. Ah, so, dalam buku ni saya ada bagi tahu. Eh, dalam buku ni. Contohlah dekat bahagian peti sejuk kan. Kau pergi kat bahagian peti sejuk. Ah, ni. Okay, peti sejuk dua pintu. Kenali komponen. Kan, ah, ni. Kenali komponen. Kau pergilah. Semua komponen peti dua pintu ada kat dalam ni. Nampak? Ah, semua ada kat dalam ni. Cara nak check apa-apa komponen. Semua ada kat dalam ni. Eh. Damper thermostat ni. Damper thermostat ni ada video tutorial dia. Scan. Adalah cara macam mana cara nak testing dia. Nampak tak? Itulah cara. Itulah fungsi buku ni. Mana nak dapat buku ni boleh dapatkan dekat Shopee. Eh. Alright. So. So tadi Alung buat apa? Dia pergi selesaikan masalah atas sejuk bawah. Eh. Bawah terlampau sejuk. Apa dia buat? Dia pergi repair lah. Dia punya damper thermostat dia. Sensor rosak bos Hairul. Muhammad Adam kata. Okay. Salam dari Singapura. Din Black. Waalaikumsalam Din. Aku tak tahu lah sekarang ni masalah dia ni. Soalan aku punya komen aku last tadi dekat bahagian Muhammad Adam. Okey dah naik semula dah. Jumpa sudah masalah peti sejuk saya. Ini punca dia, puncanya. Kan? Kalau korang ada masalah bawah terlampau sejuk, kau pergi check damper thermostat tu eh. Selalunya masalahnya damper thermostat dia jam lah. Jam dia jadi masalah. Tak boleh. So, kalau dia terbuka, dia rosak dalam keadaan terbuka, bermaksud dia akan terlampau sejuk. Kalau dia rosak dalam keadaan tertutup, bawah jadi tak sejuk. Muhammad, assalamualaikum. Saya dari Brunei. Waalaikumsalam. Kunak Sabah hadir. Kadiri, terima kasih. InsyaAllah. Kalau ada soalan, korang boleh bertanya. Saya akan cuba jawab soalan tu dan insyaAllah saya akan tunjukkan lah di mana korang kena check.
Boleh modify tak damper tu cikgu? Abang Zamri. Abang Zamri ni dia ni sebenarnya bukan kaleng-kaleng. Dia ni technician. Dia saja je kacau-kacau saya punya live kan. Selalu jugalah kan saya beritahu lah. Ada juga kadang-kadang orang modify benda ni. Orang modify dia buat macam mana tau. Okay. Bila dia modify, benda ni dah rosak. Biasanya dia akan tutup barang ni. Dia akan tutup separuh macam ni. Ataupun dia akan tutup tiga suku lubang ni. Okay, dia akan tutup lubang ni. Okay, dia akan tutup 3/4. So, dia buka sikit saja macam ni. So, peti ais ni, customer pusing kanan ke, dia pusing kiri ke, bawah tu sejuk dia normal je. Sejuk normal berapa? Standard sejuk normal lebih kurang dalam 4, 3 darjah Celsius lah, lebih kurang macam tu. So, maksudnya bila orang modify, dia modify macam tu lah. Dia tukang tutup lah lubang tu macam tu. Okay. Terima kasih cikgu. Ada juga sikit-sikit pengetahuan. Sandakan kata okey, terima kasih sama-sama. Okey. So, gambar okey ke? Clear semua okey ke? Saya punya peti sejuk, pintu bawah tak rapat. Din Black kata, okey Bandin. Okey macam ni eh. Kita nak jawab soalan ni. Abang Din kata pintu bawah tak rapat. Okey, pintu bawah tak rapat ni dia ada banyak kemungkinan. Okey? Okey. Kalau macam ni, okey, kita bagi contoh yang pertama eh. Contoh yang pertama. Kalau abang punya pintu atas dengan bawah ni ada jarak macam ni, ada besar kemungkinan pintu abang bengkok. Okey, pintu abang bengkok. Okey. Okey eh. Pintu abang bengkok. So bila pintu abang bengkok macam ni, masalah dia apa tahu? Masalah dia adalah abang punya ensel lari. Sama ada ensel atas ataupun ensel bawah. Tapi kalau peti ais abang, okey, kalau peti ais abang memang getah dia dah pecah, abang tukar je getah dia. Getah ni tak susah abang cara nak buka. Okey. Along buat demo long, tukar getah, buka getah long. Okey, okay, kita buka yang atas saja long. Kita buka atas saja. Selamat malam bos. Selamat malam bos Hairul. Saya hadir dari Lawa Barat Indonesia. Irwan kata alhamdulillah. Terima kasih Wan. Okey. So buka. Ini cara buka getah pintu. Buka daripada hujung. Tarik. Gary bagi saya 10 bintang. Terima kasih Gary. Tarik saja macam tu. Nampak? Tarik, keluarkan dia. Okey, nampak? So kalau getah tu rosak, abang tukar je getah ni bang. Kalau abang tak tahu mana nak dapat getah ni, abang boleh WhatsApp saya. Saya ada dia punya getah dia eh. Saya ada jual getah dia. So kalau dah sampai ke abang, dah sampai ke abang macam nak pasang. Okey, cara nak pasang dia pula long. Cara nak pasang dia kena letak dekat penjuru dulu. Tekan penjuru 1, penjuru 2, penjuru 3, penjuru 4. Lepas tu buat apa? Tekan je masuk. Ashraf Adogani kata VC Pro baru sampai tadi, packaging terbaik. Terima kasih Ashraf, support VC Pro eh. Siapa nak VC Pro boleh dapat kat Shopee. Siapa nak VC Pro boleh dapat dekat Shopee. Assalamualaikum cikgu, saya dari Penang. Waalaikumsalam. Alright. Itu cara untuk getah pintu lah. Maksudnya kalau getah pintu korang rosak, korang buat sendirilah, DIY je lah. Benda simple je, senang saja kan. So boleh tukar. Macam ni anda koyak-koyak ni, tukar je lah macam tu. Okay. Boleh? Okay. So. Okay. Long. Okay. Diorang tak nak tanya soalan lah, Long. Kau pergi ambil kompresor kat dalam kelas kita. Kau ambil kompresor yang dah kena belah, yang boleh start tau. Yang boleh hidup punya. Jom, siapa nak tengok macam mana rupa kompresor dalam? Cuba komen sikit. Siapa nak tengok macam mana rupa kompresor kat dalam? Cuba komen sikit. Cakap Along ambil sekali yang inverter punya. Malam ni kita cerita pasal inverter boleh tak? Tapi macam view tak cantik, saya macam malas sikit lah nak buat. Kawan boleh kawan bab peti sejuk nubis lagi. Alahai. Okay, insyaAllah Along tengah usahakan ambil kompresor. Kita try hidupkan kompresor. So malam-malam ni sebenarnya saya tak ada banyak topik lah. Saya nak tu. Tapi kita ni lah. Nak tengok cikgu, nak. Mirul kata, Zul kata nak tengok, insyaAllah. Along pergi ambil. So nanti kita testing kompresor dia. Assalamualaikum Hairul and team. Support hadir. Rashid kata terima kasih. Saya nak tengok. Terima kasih. Wadi bang, Along kerja malam-malam. Malam-malam tu ikhlas ke siang malam? Dia ada bahagian dia kan, ada bahagian dia. So kadang-kadang orang nampak kita ni apa orang cakap macam senang, macam best kan, tapi sebenarnya ada bukanlah kata ada susah, tapi ada inilah pengorbanan. Ini perkataan paling tepat lah.
inilah pengorbanan. Okey. Kadang-kadang okey, yang ni inverter eh. Ni inverter. Okey, yang ni. Yang ni ah, yang ni bukan inverter. Okey, cantik ah. Okey. Okey. Tapi aku rasa aku macam tak sini gagalkan semua ni dulu. Kan? Diorang macam tak best ah. Diorang tak nak bos. Diorang tak nak. Ha. Diorang macam tak nak. View rendah. 100 lebih je penat je buat video kan. Kan? Ni ah. Ini nak galikan tong gas apa semua tu. Ini galikan. Abang buku tak apa. Sini. Okay. So, kalau kau nak tengok, kau nak tahu. Okay. Macam mana dalam rupa kompresor ni. Ambil wire test sekali. Wire test. Okay. Okay. Macam ni lah rupa dia. Okay. Kejap lagi saya nak hidupkan barang ni. Okay. Kejap lagi saya nak hidupkan. Long, ambil overload satu long. Kejap lagi saya nak hidupkan. Yang ini bukan inverter. Okay. Dan yang ini adalah jenis inverter. Ni jenis inverter. Ni jenis inverter. Yang ni jenis bukan inverter. So nanti kita nak hidupkan. Sehat bosku. Terima kasih atas pengajarannya. Okay, Agus. Aku salah. Terima kasih Agus. Okay, kita nak test. Sekejap lagi Alon tengah pergi ambil barang. Okay, Alon tengah pergi ambil overload. Okay, inilah rupa dalam kompresor. Okay, ini kompresor inverter. Okay, ini kompresor bukan inverter. Sekejap lagi kita nak hidupkan. Okay, kita nak hidupkan. Kita nak tengok macam mana kompresor ni berjalan. Okay. Kita nak tengok macam mana kompresor ni berjalan. Korang excited lah nak tengok ni. Okay. So saya banyak tau sebenarnya unit-unit yang kita belah-belah. Kita untuk apa orang cakap? Untuk kasih orang senang faham lah. Sebab ramai soalan kadang-kadang orang. Cikgu boleh tak peti ais ni kompresor ni dibaringkan? Siapa ada soalan macam tu? Siapa ada soalan macam tu? Boleh tak peti sejuk dibaringkan? Dan soalan-soalan tu banyak juga orang apa? Orang tanya soalan tu sebenarnya. Okay, tak apa. Nanti kita akan jawab lah soalan tu eh. Okay. Alright. Okay. Overload. Satu. Overload. Satu. Okay, kita nak pasang dulu. Hello, overload ni. Hello. Atas eh. Bila? Oil test. Okay, kita test hidupkan dulu. Okay. Alarm extension? Ada. On the way. On the way. Kasih Alon test dulu kat sini. Okay. Overload masuk live. Overload masuk live, relay masuk neutral. So kita tengok kompresor yang elok bila kita on hidup. Jangan on dulu . Okay kan? Okay, on. Dah, bismillah. Nampak tak? Macam ni lah rupa kompresor bila hidup. Okay. So ini adalah kompresor bukan inverter. Okay. So sekali lagi on. Ni. Okey, tutup. So, ini untuk kompresor bukan inverter. Nanti kita akan cerita panjang lagi lah. Malam ni kita buka topik pasal kompresor lah. Boleh? Kita malam ni kita sembang-sembang. Kita buka topik pasal kompresor. Nanti kita akan tengok. Kita akan baca apa, kita akan bagi tahu apa yang orang cerita pasal apa peti sejuk ni kenapa tak boleh baring. Okey, ini inverter. Okey, ini inverter. Macam mana kita nak tahu inverter bukan inverter? Okey, nanti cerita. Okey, pasang. Kalau inverter kita tak boleh test direct macam tadi. Kita kena ada satu inverter tester. Ini inverter tester. Okey. Inverter tester letak kat sini. Okey, pasang dia punya wire dia. Kita nak tengok macam mana inverter punya bekerja. Lily kata, Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Bang, kelas aircon dekat MITC Melaka tu berapa jam? Dia lebih kurang dalam 3 jam. Daripada pukul 2.30 sampai pukul 5.30. Lebih kurang macam tu. Okay. So, dah. Kita on. Okay, tengok ini inverter Ini inverter. Ini adalah compressor inverter. So, saya tekan on. Kita tengok dalam. Ini dia punya control speed dia. Sebab inverter dia boleh apa orang cakap? Boleh control dia punya speed dia kan? Okay, kalau kita control, dia tak boleh control. Bermaksud dia rosak. Maksudnya kalau kita pusing laju, motor akan pusing lebih laju. Kita pusing perlahan, motor akan pusing perlahan. Okay, kita test. Okay, nampak tak motor tu pusing? Okay. Nampak tak motor tu pusing, geng? Nampak tak motor tu pusing perlahan kan? Sekarang ni motor tu pusing perlahan sebab saya buka dia punya control speed dia ni. Separuh slow, yang paling slow. Okay, saya try. Tengok sini dia punya button ni. Saya try buka laju sikit.
Okey, boleh nampak tak dia punya piston dia? Okey, saya pelankan balik semula. Ah, nampak tak dia pusing perlahan? Okey, saya pusing laju sikit. Okey, saya pusing separuh. Okey, jap eh. Okay, saya pusing separuh. Kau tengok dia punya speed dia. Makin laju. Okey, saya pusing lagi 3/4. Boleh nampak tak makin laju? Saya pusing perlahan balik semula. Nampak? Dia perlahan. So, untuk compressor inverter, kalau kita nak tahu dia elok ke tak elok, kita kena ada dia punya modul ni. Kita kena ada untuk tester dia ni. Maksudnya kita boleh, kalau motor tu elok, dia boleh pusing laju. Dia boleh pusing perlahan. Okay, nampak eh? Jelas eh? Alright, so sekarang ni dia ada persoalan dia. Persoalan ni yang ramai orang, bukanlah ramai orang buat silap. Okay, tapi yang baru-baru nak belajar ni, dia tak tahu, okay? Waktu, macam mana kita nak testing compressor tu, compressor inverter ataupun bukan compressor inverter, macam tu, okay? So, terima kasih lah yang sedang menonton live dengan kita apa semua ni. Okay, so macam ni. Ilmu ni, mahal juga, okay? Boleh dikategorikan mahal. Okay, macam mana kita nak tahu compressor ni compressor inverter ataupun compressor bukan inverter? Berminat tak ni nak belajar ni? Kan, penat aku buat live malam-malam ni. Berminat ke tak berminat ni? Tapi korang kalau nak ilmu segera, kau dapatkan buku ni dekat Shopee eh. Kau dapatkan buku ni segera sebab buku ni dah nak habis dah. Okay? Alright, so ambil compressor bukan inverter, ambil compressor inverter. Macam mana kita nak tahu ini compressor inverter ataupun ini bukan compressor inverter? Okay. Berminat cikgu, Mirul kata. InsyaAllah. Okay, tengok sini eh. Cara yang paling senang lah. Okay, cara yang paling senang, kau nak tahu ini compressor inverter atau bukan compressor inverter, kau kena check dia punya terminal compressor dia ni. Okay, check dia punya terminal compressor dia. Nak check pakai apa? Check pakai multimeter macam ni. Ini cara yang paling senang. Okay, sebelum saya terlupa, okay, InsyaAllah pada bulan 8 ni kita ada buat kelas belajar repair peti sejuk dan juga mesin basuh. Okay, bulan 8 ni berapa bulan lah? Buka laman web jap. Buka laman web saya. Okay, pergi dekat bahagian kelas. Okay. Tengok kelas VIP. Berapa bulan? Lupa dah. Bulan 8. Confirm bulan 8. Selepas Melaka. Melaka kita pergi 16, 17, 18. Betul. Okay, lepas tu minggu hadapannya pula. Kelas dekat sini. Kelas belajar peti sejuk. 23, 24, 25. 23, 24, 25. Kelas VIP. Kelas belajar peti sejuk dan juga mesin basuh. Okay, dah. Kita dah ingat balik semula dah. Okay. Okay, so macam mana kita nak tahu compressor ni adalah compressor inverter ataupun compressor bukan inverter? Okay, cara dia adalah kita kena check terminal dia ni. Okay, tengok eh. Yang ini compressor bukan inverter. Bukan inverter. Okay, test dulu. Nampak eh? Bila kita check terminal. Okay, terminal sana. Bawah-bawah kita dapat 50. Okay. Bawah kanan dengan atas long. Bawah kanan. Bawah kanan dengan atas. Okey, itu kita dapat 20. 19. Okey. Bawah kiri dengan atas. Pak, kita dapat berapa? Kita dapat 30. Okey. So, kita pergi sini pula. Saya tak nak jawab dulu eh. Tapi kita nak tunjukkan. Okey. Okey. Compressor yang ini. Okey, test. Bawah-bawah. Betul. Bawah-bawah. 12. 14. Okay. Bawah atas. Okay, 12. Sebelah sana. Tak stable. Ya, betul-betul. Okay, kita dapat 13 lah. Okay, sekali lagi. Okay, itu 13. Bawah. Kita dapat 13. Kanan. Kita dapat 13. Okey, nampak tak dekat sini? Apa perbezaan dia? Okey, perbezaan dia, kalau compressor inverter, bacaan coil dia mestilah sama. Bacaan compressor bukan inverter, bacaan dia tak sama. Okey, nampak eh? Jelas kan dekat situ? So, bermaksud, kalau kita nak tahu compressor ni compressor inverter ataupun bukan compressor inverter, cara dia macam tu. Kita tak payahlah pergi tengok-tengok label ni, apa semua kan. Betul, dekat label ni sebenarnya ada tulis juga. Okey. Okay, untuk compressor inverter, okay,
dia punya apa, kompresor bukan inverter, dia punya power supply dia adalah 220 hingga 240. Lepas tu gas dia menggunakan gas R134A. Tapi kalau peti air sekarang ada juga dia gunakan gas R600A. Okey, tapi voltage dia 220-240. Bermaksud ini bukan inverter. Kalau inverter, dia akan tulis voltage dia macam ni lah. Okey. 160 hingga 240. Lepas tu dia gunakan gas R600A. Tapi gas tak boleh pakai . Kenapa saya kata gas tak boleh pakai? Sebab ada peti sejuk yang bukan inverter menggunakan gas R600A. So jadinya tak boleh cakap R600A dia adalah peti sejuk jenis inverter. Boleh . Clear . Dekat situ. Alhamdulillah. So itulah penerangan sedikit. So sebelum saya nak lanjutkan lagi, sebelum saya nak baca soalan lain korang apa semua, so kalau korang nak dapatkan buku ni, pergi dapatkan dekat Shopee. Okay. Okay. So korang ada soalan tak? Salam dari Singapura. Moga dipermudahkan segala urusan. Ahmad kata, terima kasih Ahmad. Ahmad, daripada Singapura, awak tengok kita punya video kita . So tadi aku rasa aku ada janji dengan orang tau, pasal kompresor ni nak cerita dengan orang. Okay, clear sangat-sangat cikgu. Alhamdulillah. Kelas advan lagi ke? Belum lagi, Suandi. Itulah, busy lah sekarang ni. Busy sangat-sangat. Sebab apa tau busy? Saya sekarang ni tengah nak siapkan kita punya farm, kita punya V-Farm, apa-apa semua kan. Saya dah melabur banyak dekat V-Farm ni. So jadinya saya kena siapkan. Sampai siap barulah kita buat macam tu. Okey. Okey. Saya rasa dah sampaikan dah tadi. Apa? Saya rasa dah sampaikan dah. Dah sampaikan dah? Pasal kompresor ni. Tak, dia macam ni. Tadi aku nak ceritakan pasal baring. Ya, peti sejuk boleh dibaringkan. Pat kata. Terima kasih Pat. Terima kasih. Peti sejuk boleh dibaringkan tak? Ini adalah soalan yang sering orang tanya kita. Okey. So macam ni. Okey. Saya buka peti ais yang inilah, senang. Okey, ambil screwdriver tu. Screwdriver. Flat pun boleh. Screwdriver flat. Okey. Peti sejuk boleh dibaringkan atau tidak? Okey, ini dia punya terminal dalam dia. Congkel keluar dulu. Congkel dia keluar macam tu. Alright. Okey. Tarik seketul keluar. Dah keluar dah. Okey, yang korang risau, yang orang risaukan bila peti sejuk ni dibaringkan adalah minyak dalam ni akan keluar. Keluar tu dia akan masuk mana? Dia akan keluar dekat saluran pipe ni. Betul tak? Itu yang ramai orang risaukan. Tapi untuk pengetahuan semua, okey, dekat dalam kompresor ni, dekat kompresor ni dia ada 3 batang pipe. 1 pipe, 2 pipe, 3 pipe. 1 pipe kecil, 2 pipe besar. Betul tak? Okey, pipe kecil ni adalah pipe discharge. Bermaksud kalau kita tengok yang ini, ini adalah pipe kecil. Okey. Dia akan masuk sini, piping sini, dia akan melalui semua laluan sini, dia akan masuk dekat valve, dia akan lalu dekat compress apa, dekat piston apa semua ni. So maksudnya minyak tak boleh masuk sini bang. Minyak tak boleh sini. Maksudnya kalau compressor ni dibaringkan sekalipun, okey, dibaringkan macam ni, nampak tak? Dibaringkan macam ni, okey. Minyak sekalipun kalau dia masuk dekat saluran pipe tepi ni, pipe access valve ataupun pipe access valve tak guna lah, dia masuk pun tepi sini ada, dah tutup, betul tak? Katalah dia masuk dekat pipe suction sini. Bila dia masuk dekat pipe suction sini, okay, so nanti bila kompresor ni dihidupkan, apa akan jadi pada pipe suction? Pipe suction dia akan sedut balik kan? Dia akan sedut balik semula. Untuk pipe discharge, okay, nampak tak? Pipe ni ke atas tau. Pipe ni ke atas. Dia ke atas macam ni. Dia naik ke atas macam ni. Lepas tu dia ada U-trap macam ni kan. Nampak? Dia ada U-trap lagi macam ni. Nampak tak? So, kalau kompresor ni dibaringkan sekalipun, minyak mana boleh masuk dalam piping ni? Faham tak? Lepas tu, untuk pengetahuan semua, okay, minyak kompresor ni bukan banyak pun. 150 ml, 175 ml, paling banyak pun 250 ml. Tak penuh pun dalam ni. Minyak tu sebenarnya, level dia, angkat tu. Level dia, okay, sampai sini je. Ni tempat dia punya sedut dia ni. Okay, untuk dia punya oil pump dia ni. Sampai sini je minyak tu. Coil ni semua tak kena minyak pun. Okay, cuma adalah minyak, pencikkan minyak dia turun. Maksudnya coil ni, dia tak berendam. Kalau benda ni berendam dengan minyak, so jadinya dia akan jadi berat. Faham tak? Bila minyak kompresor terlampau banyak, benda ni akan jadi berat. Rotor ni nak pusing berat. So jadinya minyak kompresor sampai sini je. Sampai sini je. So jadinya kalau peti ais ni dibaringkan sekalipun, okay,
minyak tu tak akan masuk dalam piping. So, kenapa? Okay. So, kenapa? Okay. Orang-orang dulu, okay, dia suggestkan kepada pengguna dia, terutamanya baru lepas hantar, okay, baru lepas hantar peti sejuk, baru ataupun lepas repair, dia kata jangan on dulu, tunggu malam ataupun besok baru on. Betul tak? Itu soalan biasa. Soalan biasa yang selalu orang tanya. Okay. Soalan peribadi. Saya tak ada cakap soalan dengan orang lain. Okay, saya tak nak apa mempertikaikan. Okay, saya ada satu cerita lah. Saya cerita sikit lah. Seronok sikit dengar cerita kan. Okay, dulu masa saya buat perkhidmatan repair peti sejuk dan juga mesin basuh, sebenarnya saya ada banyak fasa. Fasa yang pertama, saya buat servis direct terus daripada rumah ke rumah. Okay, itu fasa pertama. Fasa yang kedua, kita nak grow, kita nak kembangkan bisnes kita ni, saya dah tak boleh buat servis daripada rumah ke rumah. Sebab kalau saya buat servis daripada rumah ke rumah, saya seorang je mampu buat. So, jadinya apa yang saya buat, saya macam mana cakap, saya tambah tim. So, maksudnya lori ataupun tim saya pergi rumah orang ambil. Saya duduk kat kedai repair saja. Saya duduk kat kedai repair, dah siap repair, tim saya hantar. Masa tu kita boleh buat banyak. Okay, so maksudnya itu adalah fasa kedua kita. Sekarang ni fasa ketiga, kita duduk kedai, kita tak payah ambil, orang hantar. Itu fasa yang ketiga lah. Okay, so kita nak cerita adalah masa fasa kedua. Okay, fasa kedua. Kita ambil peti sejuk, kita hantar peti sejuk rumah orang. So, ramai makcik-makcik, okay, dia kata, oh, peti air ni tak boleh on. Bila kita onkan, diorang kata nanti cepat rosak lah, apalah semua. So, jadinya, okay, mitos tu, okay, mitos tu dah lama sangat digunakan. Jadinya, kita nak cakap macam tu pun, diorang dah tak boleh nak percaya dah. Tapi kita faham, kita belajar punya orang. Sebenarnya tak ada masalah pun sebenarnya, peti ais tu dibaringkan, kompresor tu dibaringkan, tak ada masalah pun. Okay, tapi nak sedapkan cerita, onkan. Tapi yang lebih tepatnya adalah dia macam ni, Okay, kenapa saya start terima, okay, kenapa saya start, yelah, jangan on lah, okay, ni cerita dia ni tadi. Okay, bila kita hidupkan peti ais tu terus, selepas kita hantar kat rumah pelanggan, apa jadi? Pelanggan baru 1 jam on, baru 2 jam on, dia dah telefon kita, bang, peti airnya tak sejuk lah bang, padahal baru 2 jam on, kan? Peti airnya tak sejuk lah bang. So, jadinya kita, kita banyak kerja lagi nak pergi ni. Diorang dah sibuk telefon. So, bila kita faham situasi macam tu sering berlaku, so, kita gunakan teknik yang otai-otai kita yang dah guna lama ni. Kak, bang, peti air jangan onkan dulu kan. Nanti malam pukul 12 baru on. Malam pukul 12 baru on. Okay, so, jadinya kita dapat settlekan kerja kita. Nanti malam baru dia on. So, malam dia on, dia tidur, kasih 5-6 jam, besok pagi dia bangun, pegang, peti sejuk dah sejuk. Settle lah masalah tu. So, jadinya, selepas kes-kes yang itu, apa yang saya buat, saya memang akan cakap kat customer, nak on control pun boleh, tapi kalau nak tunggu malam lagi cantik lah. Sebab kita tak nak ada isu pertikaian. Sebab kadang-kadang ada orang, bila peti air dia tak sejuk, rosak, dia salahkan technician tu, ini sebab awak suruh on terus lah ni. Jadinya, kita malah nak bertekak, malah sebab kita cukuplah pengalaman kita buat kerja repair ni dah lebih daripada 10 tahun. So, kita dah jumpa pelbagai jenis manusia. So, jadinya kita malah nak bertekak dengan orang. Kita ikut je apa yang orang punya pemahaman dia. Kalau dia yakin dengan kita, dia follow cara kita. Kalau dia tak yakin cara kita, dia ikut cara dia. So, jadinya kita buat kesimpulan. Okay, peti ais ni kalau nak on boleh on. Kalau tak nak on, tak apalah, nanti 2-3 jam lagi nak on pun tak ada masalah. Itulah cara kita yang sekarang ni. Okay, saya harap terjawab lah soalan tu. Kenapa peti ais tak boleh dibaringkan dan saya kata boleh dibaringkan. Okay, Muhammad Hafiz kata betul tu bos. Apa yang betul tu Hafiz? Ambil langkah selamat. Ikut cara lama. Zamri kata ya, yeah, betul lah. Orang lama-lama ni sebenarnya dia dah makan garam. Dia dah jumpa macam-macam perangai manusia kan. Jadinya kita follow je lah. Kita follow je. Walaupun sebenarnya kita faham yang benda tu tak ada memudaratkan pun. Tapi orang lama-lama dia, kepercayaan dia macam tu, kita terima je lah. Kita terima je lah macam tu. Okay. Kalau baringkan komponen dalam kompresor tu kena minyak ke bos? Maksudnya komponen dalam ni kena minyak. So sebenarnya, okay, kalau kita tengok dekat komponen peti sejuk ni, bawah ni adalah dia punya tempat sedut dia. Okay. So bila kompresor ni, okay, macam ni Along. Mana? Diorang menarik Along. Diorang nak tengok juga Along. Kau pergi ambil minyak kompresor satu. Alright. Kita try letak minyak kompresor, kau orang akan tengok.
Korang akan tengok, saya akan on kan, saya akan letak minyak kompresor. Korang akan tengok macam mana minyak tu berkecai. Okey, korang akan tengok macam mana minyak tu berkecai. Ha, korang nak tengok tak ni? Kalau korang nak tengok, korang standby. Standby. Ha, Alung tengah pergi ambil tu. So, sambil-sambil tu saya nak promote sikit buku ni. Siapa belum dapat lagi, pergi beli dekat Shopee. Boleh? Eh? Buku, tinggal 900 buku saja lagi. Lepas tu habis. Limited edition, hanya ada 5,000 buku saja. Siapa nak, dapatkan dekat Shopee. Alung dah ambil minyak kompresor. Okey. Kita tengok eh. Kita nak hidupkan. Okey, ini memang saya keluarkan minyak. Okey, yang ni saya memang keluarkan minyak dia. Okey, so minyak kompresor tuang dalam ni sikit. Tuang je terus, tak apa. Okey. Sekejap eh. Okay, tuang saja. Lagi. Ni kosong ni. Okey, dah. Okey, ambil relay overload. Ni buku ni, handphone tu galikan. Memang berkecai ni. Okay, korang tengok eh. Saya onkan eh. Yeah. Faham. Thank you tuan. Terima kasih. Okay, kita pasang eh. Ada orang tanya, kalau kompresor ni hidup, komponen-komponen dalam ni kena minyak ke? Dah tentu-tentu memang kena minyak. Okay, korang tengok ni eh. Tadi, okay. Sekarang eh. Bila motor ni hidup, dia akan pusing. Okay. So, dekat bahagian bawah ni angkat. Dekat bahagian bawah ni ada batang shaft dia ni. Yang ini adalah dia punya oil pump dia. Untuk sedut minyak daripada bawah. Okay. Naik ke atas. Keluar dekat ni. Dekat dia punya lubang piston dia ni. Kena kat sini apa semua sekali. Okay. On. Saya galik sikit eh. Sebab dia memang merencik. Minyak dia. Korang boleh tengok nanti eh. Minyak dia. Korang boleh tengok. Okay. On. Okay. Korang nampak tak? Korang nampak? Merencik ni. Ha. Nampak kat tangan Alung tu? Ha. Nampak tak kat tangan Alung tu? Ha. Ha. Tolong sini kompresor ni. Okay, tutup. Ha. Nampak eh? Ha. Ni memang merencik ni. Minyak dia ni, dia akan sedut. Dia akan tembak lah. Tembak dekat tempurung. Nanti tempurung tu, minyak dia, dia akan menitik lah. Dekat sini kena dekat piston apa semua. Faham tak? Ha. Guna sebarang minyak boleh ke cikgu? Ha. Jamin kata, tak boleh. Minyak kompresor, dia ada minyak kompresor khas dia sendiri. Okey, dia tak boleh campur minyak-minyak yang lain. Okey, faham eh? Minyak kompresor, dia ada ni sendiri. Okey, jap. Ambil botol tu, jap. Alright. Tak apa, penutup botol ni lah. Tak apa. Okey, ada soalan baca. Ambil multimeter sekejap, long. Okey, bang. Okey? Okey, salam cikgu. Nak tanya peti sejuk Toshiba. Alamat LED 11 kali. Kipas tak hidup... Kipas hidup je tapi kompresor je. Okay. Tak sure. Okay. Tak apa, test dulu sini jap. Okay. Okay. Ada soalan korang ni? Baca. Okay. Sikit. Okay. Ni nak kasih korang faham eh. Kenapa tak boleh guna minyak sebarangan. Okay. Minyak kompresor. Okay. Dia, kan ni kan? Dia bukan bahan pengalih. Nampak tak? Okay, bila kita testing macam ni kan? Okay, so dia tak ada leakage langsung tau minyak ni tau. Minyak ni dia bukan bahan pengalih. Sebab tu korang tak boleh guna minyak sebarangan. Kalau kau guna minyak sebarangan, wire dalam ni ada life neutral kan? So jadinya, dia boleh short lah. Okay, faham eh? Itulah gunanya minyak kompresor. Okay. Aero kata, minyak bukan kau macam-macam lah Gul. Okay, faham eh dekat situ. So ini adalah cerita tentang kompresor malam ni. Malam ni kita memang cerita tentang kompresor sahaja. Okay. Right. So, ada soalan lagi tak geng? Kalau tak ada soalan lagi, saya rasa macam saya nak pindah ke sebelah. Korang macam tak menarik je malam ni. Kan? Macam tak menarik je. Ada 340 lebih je. Saya rasa saya nak pindah sebelah. Siapa yang belum follow saya, follow saya. Kita pergi kampung sebelah. Kampung sebelah. Okay. Internet CSI kata, faham cikgu. Terima kasih lah sangat-sangat. Okay. Okay. Terima kasih. Okay. Kat kampung sebelah saya nak cerita pasal kapasitor. Siapa nak join? Okay. Jom. Kita masuk kampung sebelah. Kampung hitam. Kampung hitam yang ada urut T tu. Siapa belum follow saya? Nama sama eh. Okay. Dekat rumah sebelah. Sama, saya nak cerita tentang kompresor juga.
Tapi saya nak cerita tentang kapasitor. Okey, apa perbezaan kompresor yang ada kapasitor dengan kompresor yang tak ada kapasitor? Boleh tak kapasitor kompresor tak ada kapasitor pasang kapasitor? Ha, siapa nak tonton? Jom. Saya nak pindah platform sebelah. Okey, platform warna hitam. Okey? Siapa nak? Siapa belum follow? Follow saya dengan segera dekat platform warna hitam. Okey. Faham eh? Ha, insya-Allah. So untuk video dekat sini kita end live dulu. So kita jumpa lagi dekat rumah sebelah. Saya Haibikul. Assalamualaikum. Bye bye.